color enhancer. Yes. Ya, dia memberikan efek kedalaman sehingga gambar yang dihasilkan jauh lebih jernih, lebih merata. Nah, sementara untuk di Vivo sendiri, dia lebih unggul di kontras cahaya. Bisa bandingkan sendiri. Dia punya efek kedalaman lebih terang, lebih jernih, lebih dapat. Sementara Vivo menang di cahaya, pencahayaannya. Setelah kami tadi membandingkan dari segi kamera antara Vivo dengan Realme, nah untuk Realme sendiri dia punya kamera depan 25 megapiksel, all selfie kamera seperti yang dipunyai HP OPPO. Nah untuk kamera belakangnya sendiri dia ada dua. Untuk yang pertama 16 megapiksel didampingi dengan 5 megapiksel all real kamera. Nah untuk foto. Untuk foto sendiri dia sudah bisa diupdate menjadi Ultra HD. Iya, sudah bisa. Ini jauh lebih bagus lagi. Dengan HP 2 jutaan ya kualitasnya lumayanlah premium. Dia dilengkapi dengan Chroma Boost. Chroma Boost itu dia meningkatkan kualitas gambar. Yang setaranya biasanya HD dia bisa menaikkan ke Ultra HD. Tergantung dari pengaturan dari kita sendiri. Ini untuk kualitas gambar efek bokehnya. Oke, terima kasih. Hasil dari review dan unboxing Realme 3. Sekian dari saya. Nantikan video-video kami berikutnya lagi. Jangan lupa senyum hari ini. Masih full HD ya 1080.